Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau re-unboxing ayam yang buat gue perlu di-share unboxingnya. Karena ini literally ayam dengan unboxing entah paling simple atau paling pelit atau paling hemat kalau buat manufakturnya. Dan di tangan gue adalah Mass Drop Plus. Dari mana pertama kali keluar ayam ini harganya itu $300 guys. Dengan USD 14.000, 15.000 itu harganya bisa 4 juta lebih. $300 ayam. Packagingnya gini doang. Ini gue ada Gazette EDX. Ini 100.000 rupiah. Ini 4 jutaan. Ini literally untuk harganya, ini packaging terhemat atau terpelit. Gue mau kasih aja ini, cuma begini doang kan dapat case. Case-nya juga yang case kecil, kalian bisa beli di online shop ini berapa? 100 ribuan atau 50 ribu malah. Nggak terlalu berasa bagus. Lalu dapetin kitab-kitabnya aja. Cuma satu gini doang. Tuh kotak, nggak ada apa-apa. Dibuka, set, boom. Kalian dapetin foam tips lumayan banyak, ear tips dan juga ayamnya sendiri. Jadi yes, ini antara hemat banget apa gimana, tapi semuanya ini muat cuma di case kecil cuma di sini. Sebenarnya fungsional karena in the end of the day kalian cuma bawa ayam dan case-nya doang, ya nggak? Case-nya kecil juga gampang dibawa-bawa, tapi ya tetap aja buat $300 gitu pengalaman unboxing-nya paling payah yang pernah gue coba. Oke, gue akan coba sebentar lagi, lalu gue akan kasih impresinya. Oke, sebentar untuk suara, buat gue suaranya tuh balance banget loh. Bass mid travelnya itu berasa cukup nyantai, tapi sekaligus bassnya lumayan gebuk, vokalnya sweet, travelnya rada nyantai tapi cukup detail. Pokoknya buat gue ini ayam sebenarnya suaranya mantep banget. Dan juga separasi gue rasa bagus. Tentunya gue akan banding-bandingin lagi, gue akan coba lagi beberapa lama, gue akan ukur frekuensi responsnya. Tetap aja di After Sound Review, gue akan review Mass Drop Plus ini lebih lanjut. Jadi sementara gitu aja, see you next time and bye-bye.